ketemu lagi bersama saya di Arya Putra. Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya sedang berada di Desa Panggang Surup, Kecamatan Kawunganten. Kali ini saya memuter-muter di situ, bro. Muter-muter menuju Desa Tegal Sari. Waduh. Boncengan orang nganggo helm kayak anu kepriwe iki ceritane. Boncengan dirempet orang nganggo helm. Nah. Bahaya, Bu. Pada nggak helm ya, seorang mikir nyawa. Eh bro, bro nya nyelingap. Yuk, satu, nah. Hampir baik bro, hampir kudu hati-hati. Wah, jalanan medan halus. Ngebut di sini. Salib, bro. Hampir aku pancen ngerem. Ngerem mah pancennya. Oh, payah. Suka main. Meten di bawah. Persawahan, melewati persawahan jalannya yoi ngebut-ngebutan, tapi yang harus pakai aturan, jangan asal main ngebut. Ntar kalau ngebut losor ini orang nasi mulungi tiba dewek minyak dewek lo weng di nyalit jen arah ibu zaman now beda zaman ONG semakin bisa semakin menjadi jadi mau salib kanan salib kiri banyak anak sekolah ternyata. Oh iya, jamnya pulang sekolah ini kata bocayu mesti sopan enggak sopan bilang disalami pernah kenal disalami cak gemblung mbak balik mbak saya bisa ramain tapi aku tahu nih mbak dewek kan mbak rewel melaku yang jalan takon kalau siapa SKSD sok kenal sok dekat mbak emangnya mbakmu apa main manggil Nah, kita belok kiri. Wah. Mana bocah, kayak si bocah. Si bocah dileng. Wah, ibu-ibu. Bawanya metik. Nah, ini sudah memasuki kawasan Desa Tegal Sari. Mungkin ya masuk kawasan Desa Tegal Sari. Kita muterin masuk wilayah. Ternyata sepi juga. Rumahnya doang yang dempet-dempetan. Orangnya sepi. Kok rame-rame.
apa ya, apa ada orang ngejahatan kali kayak ada orang ngejahatan kamera puluh minggir miring miring goncengnya. Miring-miring, bu, bu. Nah, langsung putar balik. Putar balik. Oh, Sarwadadi, bro. Kawasan desa Sarwadadi. Berarti yang saya maksud itu menuju desa Sarwadadi. Bukan Tegal Sari. Beda. Walaupun berdekatan, tapi berbeda ya, Sarwadadi. Heran sama tempatnya sendiri, enggak apa letak-letaknya gimana wong edan. Nah, kalau ke sini ini desa Kalung Luwuk. Desanya Kalung Luwuk. Desa Kalung Luwuk. Kalung Luwuk. Masih Kecamatan Kabupaten juga. Nah, ini ada gapura. Jalan Sedamukti. Jalan Sedamukti. Parah jalannya ora rata kayaknya tadi yang mau ke arah Sarwadadi Tegal Sari jalannya bagus malah ini jalannya dulu terus saya motor eman-eman bro. Dari super desa desa Kalung Luwuk ini arah ke kanan ini pertigaan jalannya, maaf bro kalau kameranya goyang-goyang karena ini tekstur jalannya yang greget temenan pelan-pelan tapi terlalu pelan ya bro. Main manggil-manggil ya, kenal nggak kenal manggil-manggil ya, tapi nggak ambil posisinya saja. Entah. Kita sapa, menyapa itu lebih baik daripada menyuekin. Menyuekin itu rasanya, aduh, pegel bro. Ya tanya di jalan lagi jalan pinggiran aduh ada ya sebentar lagi menemui jalan tapi gini nggak teli jalannya jengat-jengat kayak gini ya. Nah, nemu jalan halus. Memasuki desa Sidamukti, bro. Ini desa Sidamukti ke arah selatan ini. Desa Sidamukti. Nah, jalannya jalan. Oh, bajigur. Kayak gambarnya roda kehidupan saja. Dan geradak-geradak halus geradak maning dan aduh ini aduh pengambilan gambarnya maaf sekali nih bro kalau pengambilan gambarin nanti itu goyang-goyang tapi ini udah karena apa ya jalannya ini loh gergeti jalannya. Aduh, dan Sontoloyo temenan ya jalannya. Asam, malah sandung-sandung motore. Aduh, iya.
Sabar, sabar. Ini bukan ujian, tapi ini perjalanan. Ini perjalanan, bukan ujian. Masya Allah, jalannya alon-alon suwe. Dia banter apa ya, wong drill-drillan dan nah, ini sudah memasuki desa Sidamukti. Benten bu, sangat luar biasa bro, sangat 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 luar biasa. Terpaksa saya tikung kanan tikung kiri mencari jalan sing mandan. Seleketep. Nah, nemu nih jalan sing mandan. Wah, halus kayak mau ya lo. Halus, 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 halus. Nah, belok kiri. Iya, kelalen jalannya kayak gimana? Jalannya kayak gimana? Ini desa Sidamukti. Ada mbak-mbak pulang sekolah. Mbak-mbak pulang sekolah. Halo. Sabar. Sabar. Udah bosen sabar, bro. Wong nek bosen sabar padha kaya wong bosen urip. Bener ora? Nek ora sabar arep ngapa mending? Wis dadi dalane kaya gie sing arep diambah. Geredagan aku sudah di dalam apa ya kon lewat sawah kok iso ora mungkin jeru-jeru traktor traktor lewat sawah ke motor lewat sawah ya motor wis ora yo idinggo. Nah, kita udah keluar dari desa Sidamukti. Nah, masuk lagi desa Panggang Surup. Ini namanya desa Panggang Surup ya. Desa Panggang Surup. Asal mula Panggang Surup itu kok aku nggak tahu. Tahu-tahu desa Panggang Surup. Ini dia desa Panggang Surup. Nah, luar ketemu jalan raya. Waduh. Ketemu jalan jalan, bro. Hei. Kenal orang kenal bro, menyapa itu lebih baik seperti kata saya, menyapa itu lebih yoi. Wah, jalan kan gantar bro, berdiri bro. Tangan lari gunung di dekat. Terlibat ya. Gak eng gitu, gak eng. Gak, gak jelengnya tuh. Gak tak ngantri nang budine. Gak, aja tutupan. Ya, jeleng sepion banyak. Wah, kencang tuh, kencang. Ayo, Mbak. Terus, Mbak. Kena, kena, kena. Wah, kencang ini. Yeah.
enggaknya. Cara kamu mantan nyampe kamu mantan muter-muter ya kamu mantan nah, ayah orang yes ya. Lo 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 balik mbak. Ya mungkin cukup sampai sini saja karena waktu sudah sore, saya juga mau pulang. Mungkin sekian kali ini saja, dan seperti biasa jika kalian menyukai video-video seperti ini dari saya, jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe bro. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bye. Boom.